Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi illa yaumit kamal. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anir Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minal dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal hadz. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad. Dewan tahkim yang arif dan bijaksana yang sangat saya hormati. Para santri putra yang cerdas dan rupawan bagaikan sahabat Sayyidina Ali. Dan tidak lupa pula kepada para santri putri yang mudah-mudahan mendapatkan calon suami yang ganteng dan rupawan seperti saya ini. Ketika berbicara tentang baginda Rasul soal harta, tak sedikit pun harta beliau digunakan melainkan untuk tersiarnya agama Islam. Tahta Nabi pun digunakan untuk supaya rakyatnya ada kepada kemakmuran. Bahkan wanita yang Nabi nikahi sekalipun bukanlah atas unsur hawa nafsu, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mulianya baginda Rasul. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal hadz. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ayah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana manusia menjadikan indah pada pandangan karena mereka mencintai apa yang diingini seperti harta, tahta dan dunia. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini saya Irfan Fadilah akan menjelaskan tentang harta, tahta dan dunia. Berbicara tentang harta dan tahta, dua kata ini merupakan kata yang sangat berkesinambungan. Karena apa? Karena seperti contohnya adalah salah satu orang terkaya yang ada di dunia, salah satu mantan presiden Amerika Serikat yang bernama Donald Trump adalah orang terkaya. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai harta, maka yang diingini oleh kita adalah tahta. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, ketika perang Uhud terjadi, umat Islam mengalami kekalahan yang sangat begitu besar. Karena apa penyebabnya? Karena tergiurnya para prajurit Islam yang ditinggalkan harta oleh kaum musyrikin, hingga mengakibatkan umat Islam menjadi kalah. Dan yang terakhir adalah wanita. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai semaumu dan lepas semaumu, tapi mereka memiliki haknya, mereka adalah terhormat. Terbukti zaman sekarang sudah banyak sekali wanita yang digunakan dan dilepas. Dari awal sampai akhir dapat disimpulkan, harta, tahta, dunia, kita boleh memilikinya, namun tidak untuk mencintainya. Karena yang namanya memiliki, Islam pun didukung oleh faktor tersebut. Tetapi yang namanya mencintai, kita akan menimbulkan yang namanya kecewa. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanyalah kesenangan dunia. Wallahu innahu husnul ma'ab, dan Allah lah tempat kembali yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.